welcome back to my YouTube channel. Banget nih gue. Kenapa? Ini gue ada teman dari luar negeri. Tapi gue tuh pusing ngobrolnya. Jadi gue bolak-balik buka kamus deh sama dia. Bete banget. Hari gini masih gatek. Kan sekarang udah ada aplikasi Udictionary. Masa sih? Iya, nih kayak gini aplikasinya. Jadi dia tuh bisa magic translate. Jadi kakak gak perlu bolak-balik buka kamus, karena ini tuh langsung ada magic translate. Kalau misalkan dia ngomong Inggris, jadi dia bisa langsung diartikan. Jadi kakak gak perlu bolak-balik buka kamus atau translate di Google. Ini langsung ada semua di sini tuh. Itu cara dapetnya gimana? Bisa di-download di Play Store. Nah, selain magic translate, dia juga bisa translate di aplikasinya. Dan ini tuh bahasanya banyak banget, nggak cuma ada cuma Inggris sama Indonesia. Ini tuh banyak banget, ada bahasanya banyak tuh Arab dan lain-lain, itu banyak banget di sini. Jadi ini juga bisa langsung translate di sini nih, kayak gini. Misalkan kayak gini. Nah, ini bisa langsung muncul. Oh, iya. Nah, selain ini juga dia tuh bisa kayak pakai kamera. Jadi misalkan ada bahasa Inggris gitu kan, kayak coba deh nanti aku foto misalkan. Nih, ini aku bakalan artiin ini yang ini. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik, ini cuma tinggal di foto doang langsung. Jadi kakak nggak perlu lagi buat buka aplikasi yang lainnya. Jadi di sini tuh udah banyak banget apa? Udah banyak banget filter-filternya. Jadi ngebantu banget kakak buat kenalan sama orang luar negeri. Oh gitu. Jadi lebih mudah ya? Iya, makanya sekarang download deh aplikasinya di Play Store. Play Store. Buat kalian juga yang pengen punya kenalan orang luar dan kalian bingung, kalian bisa langsung aja pakai Udictionary, downloadnya di Play Store. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Oke guys, kembali lagi sama aku. Jadi di video kali ini tadi sore atau siang ya, aku tuh upload di komunitas kalau aku tuh kangen mantan aku. Jadi sekarang aku mau chat dia, tapi sekalian aku prank namanya Putra. Tapi sebelum videonya, pastiin kalau udah klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Oke guys, tapi aku malu. Bagaimana ya? Oh, gengsi, sumpah aku ngechat duluan tuh gengsi. Tapi ya udahlah ya, kita prank dia pakai lagu Sebuah Penyesalan dari Letter For Me. Ini tuh lagu jadul banget ya, tapi ini enak buat lagunya. Oke, aku kurang sini ya, kurang sini. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja chat putranya. Mungkin aku deg-degan sedikit sih, kayak malu aku juga deh. Tapi aku malu chatnya. Dibalas dia. Makasih guys buat 100.000 subscribernya. Aku ucapin makasih banget sih buat kalian yang udah dukung aku sampai di sini. Mungkin kalau bukan karena kalian, aku nggak bakalan bisa sampai sini gitu. Dan makasih juga buat yang udah selalu komentar di video-video aku. Aku selalu bacain kok komentar kalian, tapi
jarang aku balas tapi suka aku lop-lop gitu. Nah itu berarti aku baca komentar kalian. Nah Putra udah balas guys, balas. Iya deh, ada yang bisa gue bantu. Wek wek wek. Apa ya? Gak ada sih, gak ada yang lu bisa bantu gitu. Tapi teh aku tuh mau ngecat kamu tapi teh malu. Jadi ya udah lewat lagu ya. Oke, kita langsung aja ke lagunya. Malu. Dia tahu gak sih lagu ini kayak kan sudah jadul ya, mungkin udah lupa kali. Aku malu banget sumpah. Ada yang kangen mantan juga gak? Lama banget tulisnya. Kok deg-degan gitu ya, takut. Jadi dia nggak online guys. Dia mengetik, kira-kira dia ngetik apa? Gak tahu. Tapi yang jelas aku deg-degan. Dia kira-kira balas apa ya? Ini dia balas. Waduh Dea, kamu kenapa nih tiba-tiba begini? Kangen lu ya sama gua. Dibilang kangen ya gimana, dibilang enggak ya gimana gitu. Malu. lanjut ini dia emang GR deh, dia GR kalau aku kangen sama dia, padahal biasa aja, nggak kangen banget, biasa sih. Guys, BTW maaf kalau agak berisik. Seperti biasa belakang itu PT guys. Dan ini lama banget ih balesnya, aku tuh kayak malu gitu. Malu-malu tapi mau. Dia bales dirinya siapa tuh? Emoticon ketawa. Kayaknya dia udah GR deh, kayak udah tahu kalau kangen mungkin. Oke, kita bales lagi ya guys, kita bales lagi. Kayaknya enggak deh. Deg-degan guys, soalnya udah lama banget enggak kontekan sama dia. Tapi deg-degan jadinya. Nih dia bilang, gak bisa milikin siapa. Gak paham gue sumpah gitu. Kayak, siapa ya? Gak tahu. Kita balas lagi. Ini bukan mantan yang kemarin aku putus ya guys, bukan. Ini bukan yang kemarin, bukan. Tuh dia balas lagi. Tuh kan bener lu kangen ke gua, wek wek wek. Pix, lu gagal move on dari gua. Tuh kan deh. Aku nulis tipe ternyata ya. Dan ku yakin ku yang terindah. Kita kasih stiker biar dia gak terlalu curiga. Dan ku yakin kau yang terindah. Enggak juga. Aku nulis typo ternyata, sorry. Lama banget sih dia balesnya.
kayak salah satu apa ya, salah satu trik sih dari aku kalau misalkan kalian kangen sama seseorang, tuh kan berisik lagi. Kalau misalkan kalian kangen sama seseorang, terus kalian tuh malu buat ungkapinnya gitu, lebih baik kalian chat gitu. Kalau misalkan dia nyarisi apa gimana, kalian bilang prank. Tapi kalau misalkan dia yang respon, kalian jangan bilang prank. Gitu. Kalau kalian juga disuka sama orang misalnya, tapi cewek gak wajar sih kalau cewek saya suka nih sama orang itu tapi malu ngungkapinnya. Nah kalian prank, nggak prank sih, kalian bilang aja kalau jujur gitu, dalam hati jujur. Nah tapi pas misalkan dia ngerespon ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan dia nolak, lu bilang aja, kalian bilang aja maaf prank gitu aja. Simple kan sekarang mak, gampang gitu kan. Oke, dia udah bales, aci, jadi senyum-senyum sendiri nih gue, katanya. Tuh kan. Tuh kan, bener, dia tuh kayak GR, PD orangnya tuh, lihat tuh. Aduh, stikernya si Yuli ini. Oke, bales ya. Jadi di sini aku kasih stiker gitu biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu canggung, biar nggak terlalu simple, biar nggak terlalu kayak kelihatan ini tuh prank. Tapi sumpah deh, dia kayaknya, dia juga kayaknya kangen deh sama aku. Kayaknya aku juga jangan pede lah. Tapi sumpah aku malu ini chat duluan. Dia kok onnya kadang online, kadang enggak. Kenapa? Nah, dia balas. Enggak kok, Dey. Putra masih di sini. Jadi jangan ngerasa kehilangan Putra ya. Wek. Katanya ya Allah. Kayaknya beneran deh ini orang udah pede. Kayaknya prank aku berhasil. Ya durasi, yuk kita lanjut ya. Fix dia pede, udah pede, dia udah pede. Kayaknya beneran dia kangen sama aku. Tapi kenapa aku chat duluan gitu? Tapi gak apa-apa kan aku ini apa, filming video, take video gitu kan. Hey Putra, kamu masuk di aku. Ingat, ini bukan mantan yang kemarin aku putusin, bukan ya. Ini udah lama. Jadi balas berkata apa tuh, katanya. Apa ya? Ih kepo. Kita bahas lagi. Kayaknya beneran dia gak sadar kalau ini tuh lirik lagu, soalnya mungkin udah gak pernah kedengaran di telinga kali ya lagu ini. Sekarang udah jadul, tapi masih enak didengar. Ini dia balas-balas, gimana ya, kata dia gitu. Kayaknya sedih nih, kesedih. Kita baca. Gimana ya, udah deh yang berlalu mah biarlah berlalu, gak usah diinget-inget lagi. Oke, balas lagi ya. Biar dia semakin semakin itu deh. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe karena subscribe tuh gratis. Nah udah, ini udah akhir percakapan ya, akhir lagu.
lagu ini dia balas apa, kita lihat apa dia membalas dengan bilang risi atau bagaimana. Entahlah. Lama banget sumpah. Absen guys, absen. Kalian dari kota mana aja nih? Tuh kan. Di sini ada yang orang Sunda enggak? Kalau ada, fix kita samaan. Tapi aku teh orang Sunda kasar, bukan alus. Tapi aku enggak bisa ngomong Sunda sepenuhnya gitu karena udah terbiasa ngomong apa sih? Melayu. Guys, jangan lupa di follow TikTok aku di sini ya, di sini nanti aku taruh TikTok aku sama IG aku, jangan lupa di follow. Ini dia balas panjang juga kita baca. Jangan nyesel deh, Putra mah gak pernah dendam sama dia. Udah ya, yang dulu lupain aja, kita buka lembaran baru. Putra juga masih sayang sama dia, tapi Putra takut buat chat dia. Oh my god, Putra kangen dia. Aduh, sumpah demi Allah. Aku balas apa guys, aku balas apa? Dia kangen. Jangan nyesel deh, Putra mah gak pernah dendam sama dia. Udah ya, yang dilupain aja, kita buka lembaran baru. Apa tuh? Jangan-jangan enggak deh, enggak jadi, enggak apa ya, aku sadar diri gitu. Ya udah, Putra kangen dia. Iya, sama dia juga kangen. Semoga kamu menonton video ini ya. Kita balas stiker. Kita balas cie, kena prank gitu. Dia udah kegeeran, sumpah kesian. Ya kirain kangen sama Putra beneran, tapi beneran. Tapi beneran kangen. Aduh malu itu pak. Oke, kalau apa sih menurut kalian, lanjut gak? Lanjut ya. Padahal Putra udah seneng, sama dia juga seneng. Ada yang kangen gitu kan, tapi dia balas apa lagi? Nenek dia balas. Putra juga tahu sebenarnya dia juga kangen ke Putra, tapi gengsi kan mau ngomongnya. Udah guys, gak kuat. Udah guys, nggak kuat, kita akhirin pranknya sampai sini. Oke guys, buat ketawa. Ternyata ada yang kangen juga sama aku gitu guys, berarti prank kali ini kita berhasil. Oke guys, buat kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada nonton gitu. Ini prank juga bisa dicoba sama kalian di rumah gitu kan. Oke guys, see you di next video and